Halo guys, welcome back to Nomor 5 Studio. Warna memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Kita semua bereaksi secara berbeda terhadap warna yang berbeda. Mulai dari warna pakaian, warna cat dinding, hingga memilih warna bulu hewan peliharaan didorong oleh preferensi warna. Jadi tak heran jika kita juga senang melihat burung dengan warna cerah atau warna-warni. Burung-burung dengan warna cerah ini terlihat lebih menawan dan lebih mahal. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah 6 burung paling berwarna-warni di dunia. Berasal dari daerah tropis Amerika Selatan, Scarlet Macaw adalah burung beo berukuran besar dengan warna merah, kuning, dan biru yang sangat menonjol. Burung ini guys, memiliki bercak keputihan di sekitar mata dan paruhnya, serta memiliki ekor yang sangat panjang. Burung Macaw ini memiliki usia hidup berkisar antara 40-50 tahun. Tetapi bisa lebih lama di penangkaran. Karena itu guys, mereka yang tertarik meliharanya mesti mempunyai komitmen besar. Burung ini juga mempraktikkan monogami, yakni ikatan satu pasangan seumur hidup dengan membuat sarang di daerah berongga di pohon dan merawat anak-anaknya. Scarlet Macaw dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan sering melakukannya secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Selanjutnya, burung paling berwarna-warni di dunia adalah Toko Tochan. Popularitas Toko Tochan terletak pada paruhnya yang cukup besar dan berwarna-warni. Ada 40 spesies yang berbeda dan warna paruhnya sangat menakjubkan. Berlawanan dengan ukurannya yang biasanya lebih dari setengah ukuran tubuh dan bentuknya, paruh burung Toko Tochan lebih merupakan alat penangkal daripada kemampuan bertarung yang sebenarnya. Kaki burung ini pendek dan kuat. Serta mereka memiliki jari-jari kaki yang aneh. Jadi guys, burung ini mempunyai jari terbalik di jari kaki pertama dan keempat. Dengan kepala, dada, dan bagian bawah tubuh yang berwarna merah pada burung jantan, beo Raja Australia atau Australian King Parrot tetap menjadi salah satu burung paling berwarna-warni di dunia yang berasal dari Australia Timur. Burung beo betina memiliki kepala dan dada berwarna hijau yang sangat berbeda dengan paruh yang berwarna abu-abu. Buah-buahan, biji-bijian, dan serangga kecil adalah makanan mereka saat hidup berpasangan atau berkelompok di hutan yang lembap dan lebat di pesisir timur serta bagian dari benua Australia. Burung ini umumnya tidak banyak bergerak dan bertelur di batang pohon yang berongga dengan pintu masuk yang tinggi. Golden Finch menjadi salah satu burung paling banyak dikembangbiakkan di penangkaran dan dicintai para penggemar burung di Australia. Tapi, secara mengejutkan, masuk dalam kategori hewan liar yang terancam punah. Untungnya, rencana pemulihan sedang dilakukan. Burung Golden Finch memiliki warna bulu yang bervariasi, seperti kombinasi warna hijau kuning dan hijau. Tetapi, dada jantan kebanyakan berwarna ungu. Pada dasarnya, Golden Finch adalah pemakan biji dan membuat sarang di lubang-lubang pohon untuk berkembang biak. Burung jantan dikenal dengan tarian menarik pasangannya. Bulu berwarna merah muda dan paruh berwarna abu-abu pucat yang berbintik-bintik membuat penampilan burung Rosiatis Spoonbill sangat khas dan menjadikannya burung paling berwarna-warni di dunia. Burung berukuran besar ini memiliki bulu putih pada bagian leher, dada, dan bagian atas punggungnya. Akan tetapi, kaki dan matanya berwarna merah.
Rosiatis punbil menjaga paruhnya tetap terendam sebagian untuk menangkap ikan-ikan kecil dan amfibi di air dangkal. Chestnut-headed bee-eater adalah burung kecil yang sangat ramping, akan tetapi kaya akan warna. Burung ini, guys, merupakan penghuni sub-benua India dan beberapa negara yang berdekatan di Asia Tenggara. Burung ini dikenal dari kepala dan mahkotanya yang berwarna kastanye. Burung akrobatik ini memiliki dada dan bagian bawah berwarna kehijauan serta bulu ekornya berwarna zaitun kusam yang indah. Ini membuatnya menjadi salah satu burung paling berwarna-warni di dunia. Oke guys, sekian rangkuman dari kami tentang 6 burung paling berwarna-warni di dunia. Bagaimana menurut Anda? Like dan komen jika Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari kami.